Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al mu'allifu as-sayyid 'Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. At-tarhib min al-kibri wal ijab wa targhibu fil ilmi wa ihtimal al-adha wal afi wal i'rad anil jahilin. Yaitu ancaman daripada sifat sombong dan sifat ujub angkuh. Beliau menjelaskan tentang ancaman daripada sifat sombong dan sifat ujub yaitu angkuh, dan juga anjuran daripada sifat hilim, sifat sabar nan bijaksana, wahtimalil adza, dan juga anjuran sifat sabar dalam menghadapi gangguan, dan juga anjuran dalam sifat memaafkan sesama, dan juga anjuran dalam berpaling daripada orang-orang bodoh, yaitu kita jangan pedulikan orang-orang bodoh yang telah mereka katakan terhadap kita. Qala Allahu ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Tempat akhirat itu, yang dimaksud dengan tempat akhirat di sini adalah al-jannah, itu surga. Surga itu kami jadikan bukan untuk orang-orang yang menyombongkan diri, dan juga surga itu tidak kami jadikan, kata Allah, bukan untuk orang-orang yang berbuat kerusakan, wala fasada bi amalil ma'asi, yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di muka bumi yaitu dengan beramal maksiat, dengan melakukan maksiat. Nah, surga itu Allah ciptakan bukan untuk orang-orang yang menyombongkan diri, dan juga surga itu bukan Allah ciptakan untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik yaitu orang yang mendapatkan kebaikan nanti di akhirat surga, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Faqala ta'ala wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau memalingkan wajahmu daripada manusia, maksudnya takabburan, itu dalam keadaan sombong, berpaling daripada manusia dalam keadaan sombong. Janganlah engkau berbuat demikian, dan juga wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau, kata Allah, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyenangi, tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji atom daripada sombong. Jadi tidak bakal masuk surga yang ada di dalam hatinya itu sedikit biji atom daripada sifat sombong. Biji atom ini yang nggak bisa kelihatan dengan mata ya. Biasanya pakai apa? Ya pakai alat. Saking kecilnya ada sifat sedikit saja sifat sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, tidak bakal masuk surga. Faqala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna qalbu hasanan wa na'lu hasanan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang laki-laki dia sukanya pakaiannya bagus, sendalnya bagus, berpakaian bagus, serba bagus, apakah dia sombong? Nabi Muhammad SAW menyatakan orang tersebut bukan sombong,
Wagal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Orang-orang tersebut bukan sombong, tapi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, menyukai yang indah. Itu dia tahaddutsan bi ni'mah. Apa itu sombong? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak hak, menolak kebenaran, dan juga menganggap remeh manusia. Jadi sedikit saja tidak bakal masuk surga. Jadi kisahkan ada ulama Bani Israel, ahli ibadah, kalau dia keluar rumah itu awan menghampirinya, dia berjalan dinaungi dengan awan, di antara karomahnya beliau. Salah satu ulama Bani Israel, ahli ibadah, setiap kali keluar dinaungi dengan awan, sehingga dia keluar nggak pernah kepanasan. Yauminal ayam, suatu hari dia keluar dari rumahnya seperti biasa dinaungi dengan awan, sampai di pertengahan jalan dia ngelihat ada orang miskin, orang yang menurut dia itu hina. Akhirnya dia terus meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba dia merasakan panas. Biasanya nggak pernah, setiap keluar nggak pernah merasakan panas. Kenapa? Karena setiap hari, setiap dia keluar ada awan di atasnya. Ketika ngelihat ke atas, ternyata awannya udah nggak ada. Ternyata awannya udah nggak ada, hilang awannya. Lalu dia orang tadi nyamperin bertemu dengan salah satu nabi pada zamannya, nabi dari Bani Israel, bertanya, ya Nabi Allah, setiap kali aku keluar, aku dinaungi dengan awan. Tapi untuk hari ini saja, awan itu nggak ada. Tiba-tiba hilang dari pandanganku. Tiba-tiba hilang dari atas kepalaku. Kata Nabi itu, tadi engkau melewati seseorang. Iya. Tadi saya melewati seseorang, orang miskin, orang hina. Nah, sebab itulah awan itu menghilang dan lari dari kamu. Kenapa ya Nabi Allah? Karena engkau terdapat di hatimu sifat sombong, ngerasa kalau engkau ini lebih baik daripada orang tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan awan untuk pindah ke mana? Pindah ke orang tadi. Jadi orang tadi kebalikan. Orang tadi yang dinaungi awan, yang sering dinaungi dengan awan, hilang, enggak dinaungi awan lagi. Inilah sifat sombong. Jadi kita kalau melihat orang, jangan sampai terlintas di hati kita kalau kita ini lebih baik daripadanya. Sebagian ulama mengatakan, jika engkau merasa lebih baik daripada makhluk Allah, walaupun itu semut, maka engkau telah sombong. Kemarin juga saya dengar salah satu manaqib daripada Al-Habib Hasan Asy'ariri, ketika beliau berjalan, beliau melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang bermesraan, yang sedang berciuman. Akan tetapi Al-Habib Hasan Asy'ariri tidak merasa beliau lebih hebat, tidak merasa beliau ini lebih hebat daripada laki-laki dan perempuan tadi yang bermaksiat kepada Allah. Lalu Al-Habib Hasan Asy'ariri mendoakan, ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka berdua di dunia, maka senangkanlah ya Allah mereka di akhirat. Pada akhirnya mereka berdua, berkat doanya Al-Habib Hasan Asy'ariri dengan akhlaknya Al-Habib Hasan Asy'ariri, mereka berdua masuk Islam di tangannya Al-Habib Hasan Asy'ariri radhiyallahu anhu. Wa qala Allah Ta'ala wal kadhibina ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal kadhibina ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah, dia mampu untuk marah tapi dia tahan, mampu untuk membalas tapi dia tahan untuk tidak membalas, memaafkan manusia. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin, yaitu mereka orang-orang yang memaafkan manusia dan menahan amarah, daripada padahal dia mampu untuk membalas. Wa qala Allahu ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah, memaafkan, dan juga beramar ma'ruflah, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan peduli terhadap orang-orang bodoh. Ketika orang-orang bodoh menghinamu, ketika orang-orang bodoh mencelakmu, maka sebaik-baik jawaban adalah diam. Kata Imam Asy-Syafi'i,
Idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Jika ada orang bodoh berbicara kepadamu, menghinamu, mengatakan macam-macam kepadamu, fa khairun min ijabatihi sukutu, jangan dijawab, diamin aja. Fa khairun min ijabatihi sukutu, sebaik-baik jawaban adalah di diam. Nah, mungkin sekian apa yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya dalam penyampaiannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.